Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah semakin dekat. Hal ini membuat unsur tiga pilar di Jakarta Pusat, yaitu Polres Metro Jakarta Pusat, Wakil Wali Kota, dan Dandim 0501 Jakarta Pusat terus meningkatkan sinergitasnya. Hal ini dapat terlihat pada acara Bincang Terbuka Ciptakan Suasana Kamtipmas Ring 1 yang dilaksanakan di Media Center Jurnalis Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu mengatakan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam mengamankan kawasan Ring 1. Oleh karena itu pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan unsur lainnya dalam menciptakan Kamtipmas. Kombes Pol Roma Hutajulu juga mengatakan akan terus menjalin komunikasi dengan TNI beserta wali kota untuk meningkatkan sinergitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres Roma Hutajulu mencontohkan salah satu sinergitas yang tercermin adalah pada saat kegiatan patroli bersama TNI dalam rangka meningkatkan keamanan di bulan suci Ramadan, di mana tiga pilar Jakarta Pusat akan terus berusaha untuk menekan angka bentrokan di momen sahur on the road yang sedang marak terjadi belakangan ini. Dandim 0501 Jakarta Pusat Kolonel Infantri Edwin Sumanta juga mengatakan bahwa pihaknya akan selalu siap membantu Polres Metro Jakarta Pusat dan pemerintahan Kota Jakarta Pusat dalam memelihara Kamtipmas. Bahkan instruksi tersebut didapatnya langsung dari Panglima TNI. Dua pos pelayanan itu akan diawaki oleh mungkin teman-teman dari TNI, kemudian polisinya ada di situ, kemudian dari teman-teman dari Satpol PP, Pemkot, ada dinas kesehatannya, ada dinas-dinas pelayanan yang lain dalam rangka untuk melayani arus mudik dan arus balik nanti. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.